saya dari SD Negeri Indola Gede, Kecamatan Tambak Rejo. Saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat usaha peternakan di Desa Indola Gede. Untuk lebih jelasnya, langsung kita menuju lokasi peternakan. Ayo ikuti saya. Boleh, kandangnya di belakang, lewat sebelah aja. Sebelah aja. Lanjut. Ngerti gak ternaknya? Ini sapi apa? Belum tahu toh? Nah, ini adalah sapi PO. Sapi PO itu adalah sapi asli Indonesia yang sekarang tinggal gambar-gambarnya seperti adik ini mah bagus. Kunjungan di sini itu biar tahu sebenarnya, oh, sapi asli Indonesia itu yang bagaimana toh. Ya, sapi Indonesia itu yang seperti ini. Jadi namanya sapi PO, peranakan kongol. Teman-teman, sapi PO asli dari Indonesia. KTT, kelompok tani ternak, kan beda dengan kelompok tani. Kalau KTT itu kelompok tani ternak, makanya ya ini, karena ini adalah pembibitan sapi PO. Jadi pembibitan sapi PO itu butuh makanan hijauan itu 70% sampai 80%, yang 20% nya adalah pakan tambahan. Kalau ini mesin untuk mencoper rumput seperti ini, namanya mixer, mesin untuk mengolah pakan mesetrat. Kalau yang ini namanya pupuk kompos. Jadi kalau di Ustadz Mandiri, pupuknya ini kan berasal dari kotoran sapi, biar kotoran sapi ini seperti ini pupuknya. Didapat dari usaha ini apa saja sih, Pak? Oh, banyak. Selain menambah ekonomi keluarga saya, dari peternakan ini juga banyak prestasi yang kami dapat. Mulai dari apa? Gara-gara peternakan sapi ini, saya mendapatkan Australian Award. Saya mendapatkan juara satu tingkat provinsi. Lihat belakang. Boleh, monggo. Jadi ini yang saya dapatkan, mendapatkan prestasi-prestasi seperti ini. Ini adalah bukti sertifikat dari Australia. Jadi bisa, walaupun ternak sapi, tapi bisa ke Australia studi di sana. Ini buktinya. Terus kemudian tahun kemarin mendapatkan juara satu sejauh timur. Ini piagamnya dari Gubernur Jawa Timur di Kopiwa tahun lalu. Ini terus seperti ini bukti pialanya. Setelah ternak itu meningkat terus dari apa, dari sepeda ontel ke motor. Terus di Garuda, mana-mana pakai di Garuda. Pelatihan tuh pakai di Garuda, terus alhamdulillah sekarang tidak mungkin. Itu juga dari usaha peternakan sapi. Oke, sama-sama. Oke. Semoga jenengan juga ke depannya bisa seperti Pak Uda. Dengan harus belajar yang giat, yang rajin, agar cita-citanya jadinya ke depan bisa tercapai. Itulah.
Dolo Gede. Bye bye.